Halo Sobat Otomania, dari masih Daily Dealer DDS Yamaha Pusat Diponegoro Denpasar. Ini adalah Yamaha NMAX terbaru warna hitam dop ya, atau matte black. Terlihat dari lampu depannya memang berbeda ya, mempunyai karakter yang sangat tajam seperti halnya X-Max. Oh ya, seperti di judul, banyak ya bikers yang saya tanyakan kenapa memilih warna hitam. Mereka bilang ini warna hitam seperti kanvas yang masih kosong, gampang sekali untuk memodifikasinya, dibilang. Apakah benar atau mungkin hanya ungkapan selera saja? Tetapi nanti di pertengahan video saya akan perlihatkan ya beberapa modifikasi Yamaha NMAX yang berwarna hitam, dan tentunya hanya sedikit perubahan warna menjadi berbeda nanti di pertengahan video ini ya. Cek dan juga nanti kita coba suara motor ini. Shock masih tabung, knalpot masih seperti karen lama ya, juga cat peleknya emas. Yang berbeda juga dari selain lampu depan ya, lampu belakang ada juga itu mata kucingnya standar Eropa, dan juga lampu untuk menerangi plat nomor yang sebelumnya kan tidak ada ya, langsung dari stok lampnya sekarang ada lampu khusus. Rating masih bohlam, sedangkan lampu depan belakang sudah LED. Shutter key, speedometer sudah digital sob. Di versi standar ini fiturnya juga sudah stop start system ya, sudah menggunakan SMG smart motor generator untuk mesin sehingga lebih halus. Nanti kita cek suaranya nanti ya, juga ada perubahan di dashboard, lihat nih, lebih seperti dashboard mobil ya, mewah. Ada tulisan Blue Core. Ada hazardnya, tombol hazard di sini. Masih informatif ya, seperti NMAX lama. Rating kiri kanan, lampu jauh. Pakai shutter key ya, karena ini belum versi keyless ya, ini versi standarnya. Sedangkan keyless mungkin akan segera meluncur. Sekedar diketahui, Yamaha NMAX ini dijual mulai 29,5 jutaan Moter Jakarta tentunya, dan untuk di Bali menjadi 30,6 jutaan. Oke, tombol ini adalah untuk tutup tangki BBM ya, kalau yang lama kan di luar, sekarang ini sudah di dalam. Kembali ke selera, yang mana lebih kayaknya bagus, yang di dalam lebih bagus ya karena ada tonjolan. Cara buka tutupnya gampang, buka untuk sadel ya, sadel di belakang. Ini bagasinya, bagasinya lebih banyak tonjolan ya dari NMAX lama, ada sekitar 8 tonjolan sana, yang katanya bisa untuk mengupgrade ban yang lebih besar juga, dan karena ada saringan udaranya yang lebih besar ya. Nah, di sini juga ada
power socketnya ya di sebelah kiri sih. Ya, sekedar diketahui Yamaha Nmax terbaru menggunakan mesin 1 silinder SOHC 155cc sudah PVA, memiliki power 11,3 kW serta torsi 13,9 Nm. Tangki BBM-nya yang tadi itu 7,1 liter dan beratnya 130 kg. Layarnya sudah digital ya, informatif. Cara menjeting speedometer, baik itu ada jam, ada jarak tempuh di sini ya, di sebelah kiri. Jadi setelannya dari sini. Inilah beberapa contoh modifikasi ya untuk Yamaha Nmax. Mungkin bisa jadikan referensi, silakan ditonton. Terima kasih. Kita bisa mendengarkan ya betapa halusnya starternya, tidak seperti yang lama ada suara sekekekek gitu. Kalau ini langsung ses gitu sob. Ini lampu belakangnya memang seperti X-Max ya, mirip ya versi desain dalamnya. Dan di bagian depan matanya juga mirip seperti X-Max, lebih berkarakter dan tajam dari Nmax yang lama sob. Keren ya. Dideketin masih berbentuk khas ya. Ini ratingnya agak ke bawah dari karen lama. Kalau karen lama agak ke atas ya di pojokannya. Mantap. Ada hasarnya sob. Keren juga ya rating nyala 2. Yamaha Nmax selain warna hitam ini juga ada warna putih ya seperti ini, juga ada warna biru dan merah. Untuk lampu depan yang di bawah itu seperti 4 lampu ya, dan itu yang di bawah adalah lampu jauhnya sob. Jadi kalau lampu jauhnya dihidupin jadinya seperti 4 mata. Kalau lampu utamanya ini lebih besar tentunya ya, lebih berkarakter ya seperti mata elang. Seperti 4 ya. Keren. Terima kasih.
kasih sobat sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa tonton video modifikasi motor lainnya, baik itu Yamaha Nmax, Xmax dan juga Vespa, ada di channel ini. Yang baru pertama kali berkunjung, jangan lupa klik subscribe dan lonceng biar saya semangat mengupload video tiap harinya. Salam satu aspal.